Hai guys, kembali lagi di channel Rick of GB. Kembali kita ke reaction. Avan, e-congrats buat Avan ya, akhirnya masuk ke 3 besar. Sorry kalau kemarin kami di babak 4 besar kami nggak bisa reak guys ya, soalnya kemarin kami lagi drop, betul-betul lagi drop. Jadi teman-teman ini di babak 3 besar, persembahan dari Rick channel ini. Tapi teman-teman yang pengen kami reak di babak 4 besar bisa komen aja. Lagu apa, kita akan reak guys. Betul, terus pantengin channel kita, jangan lupa untuk subscribe. Ini dia, Rick-nya. Selalu on fire penampilan dia. Sampurasun. Bah dukun. Aduh, pas banget lah nih suara. Bisa. Bah dukun. Dan di babak 3 besar ini emang ini layak banget dia masuk ke sini. Kenapa? Yes. Karena aku pengen banget ada genre rock yang betul-betul rock ya, yang ketika bertarung di babak 3 besar lah untuk membuktikan bahwa dia layak atau enggak dimasuk ke babak grand final mungkin. Tapi ketika dia kami bilang layak, selain pitch control-nya dia yang betul-betul udah dewasa banget ya secara umur 14 ya. Good looking, entertainnya dapat. Jadi kami pengen dia betul-betul membuktikan dirinya layak enggak untuk masuk ke grand final ya dengan penampilan dia seperti malam ini. Rocker banget. Sambil komat kamit mulut, Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Pitch controlnya guys ya, yang bagus ini. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Ini sama si Lela apa sama Sri Devi sih, Avan? Tapi aku keren loh, tapi aku suka dengan gaya rambut dia tuh yang keren banget. Betul, loh. Hal yang baru menurut aku ya, dan rambutnya ya. Dan cara dia melakoni gaya badukun juga. Ini dia mungkin dia nggak jadi badukunnya ya. Bukan. Tapi cara dia kayak ngeksekusi, cara dia melakoni lah perannya dia ketika dia bernyanyi, betul-betul totalitas banget sih bagi aku ya. Dia kayak kesurupan banget kan malam itu ya. Ada gaya kasih ya. Gaya kasih itu. Tolong lihat jodohku. Apa mungkin si Lela menjadi milikku? Badokon, jangan
Oh ini, apa nih? Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Gila merinding gua dengernya. Ini ketawanya. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil pomat kamen mulut. Gila, gak harga banget. Ya, ini kayak dia kayak ngasih pembuktian banget gitu sih. Gitu loh, ngegilnya tuh ya emang. Ini suaranya, rockernya itu kental banget. Suara rockernya memang asli di babak tiga besar ini. Dia makin kayak, dia kayak, tonjolkan iya. Gitu loh. Jadi diri seorang banget sih. Betul. Dengan segelas air putih, lalu pasen desa merah. Setan. Siapa yang setan, Dek? Ganggu siapa? Di balai dong siapa ini? Kamu siang akan dia. Di tekek ku aing siang. Itu. Gokil. Si Mae langsung jalan ke sini. Ada improve Tuhan yang maha kuasa. Semoga cinta kami abadi selamanya. Tolong aku. Iya deh. Capek aku. Hey, tolong aku, capek aku, agar si Lela jadi milikku. Ini gokil sih. Sumpah bagus banget. Ini gokil parah sih, dia betul-betul kayak nggak main-main di babak grand, di babak tiga besar ini untuk membuktikan untuk masuk ke babak grand final. Untuk dia ngasih pertegas bahwa gue layak diperhitungkan ini untuk gue bisa masuk ke babak dua besar. Tapi cara eksekusinya dia itu yang aku suka, dan beberapa improve-nya yang dia pakai di babak tiga besar ini patut diacungi jempol sih. Dia jarang mengimprove sebanyak ini. Dan dia eksekusi di babak tiga besar ini. Emang dia kayak dia siapkan senjata kayaknya ya. Dia siapkan senjatanya lah di babak tiga besar ini. Gokil. Ini entertainment-nya itu keren parah sih. Secara entertainment-nya. Dia mah udah lihai banget lah kalau soal entertainnya. Yeah. Lihai dan emang udah kualitas orang bagus aman. Punya. Oke. Okay? Teman-teman selalu support channel kita. Buat teman-teman yang pengen kita reaction di yang empat besarnya, kalian juga bisa komen. Ya, oke. Okay? Dan jangan lupa di-subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye.